Tauhid Channel. Tambahan alaihi salam itu enggak boleh diucapkan di dalam sholat, ya. Kenapa? Karena itu termasuk ucapan manusia. Iya. Sama kayak kita menjawab salam. Lagi sholat ada yang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh enggak? Kan enggak boleh. Ya, jawabnya ntar habis sholat atau dengan isyarat tangan. Iya, isyarat tangan. Iya. Tangan kanan. Iya, segini. Ya. Nah, itu. Tapi kalau dengan lafaz enggak boleh. Nah, demikian juga dengan mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Asalnya tidak boleh. Tapi karena itu dilakukan atas kejahilan dan taklid, ya kalau kita bilang batal sholatnya, ini juga terlalu keras. Ya, enggak sah tuh sholatnya, batal. Ya. Kita katakan mereka melakukannya karena kejahilan. Semoga Allah maafkan mereka. Tapi beritahu. Setelah tahu semoga mereka meninggalkannya. Kalau mereka masih ngeyel melakukannya, sudah. Urusan dia dengan Allah, yang penting Anda sudah menyampaikan nasihat kepada dia. Tauhid Channel.